Kita ke sorotan lainnya, saudara. Seorang guru tari di Sleman, Yogyakarta ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual sesama jenis terhadap 22 anak laki-laki di bawah umur. Tersangka mengaku aksi bejatnya terpengaruh video porno yang sering ditontonnya. Guru tari yang juga menjadi pengajar honorer Taman Kanak-kanak berinisial EDW ini ditangkap tim Reskrim Polsek Gamping, Sleman, Yogyakarta setelah dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap 22 anak laki-laki di bawah umur. Aksi bejat tersangka terbongkar setelah orang tua korban menonton rekaman video saat tersangka melakukan pelecehan dan melaporkan tersangka ke polisi. Kepada polisi, saudara, tersangka mengaku awalnya hanya ingin bergaul dengan anak-anak dan menjadikan rumahnya sebagai tempat bermain. Namun karena terpengaruhi video porno yang sering ditontonnya, tersangka pun nekat melakukan pelecehan seksual. Akibat perbuatannya ini, saudara, tersangka kini mendekam dalam tahanan Mapolsek Gamping dan terancam pasal pidana asusila serta undang-undang perlindungan anak. Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni tari di Gamping gitu. Guru seni gitu. Iya. Sampai saat ini sudah berapa laporan, berapa korban? Korban yang teridentifikasi adalah sejumlah 22 korban. Ya, tersangka melakukan pelecehan seksual, jadi kekerasan apa? Perilaku seksual menyimpang sehubungan antar sesama jenis terhadap anak di bawah umur. Seorang santri di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara nekat membakar pengurus pondok pesantren. Pelaku mengaku dendam karena sering diejek oleh korban. Seorang santri yang berusia 17 tahun nekat membakar pengurus sekaligus pengajar pondok pesantren An-Nur yang berlokasi di Kecamatan Hinai di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi pada 5 Oktober lalu sekitar pukul 3 pagi. Kapolres Langkat AKBP David Trio Prasojo mengatakan pelaku membakar kamar korban dengan cara menyiramkan pertalite pada ambal terlebih dahulu. Kemudian ambal tersebut dibakar dan dimasukkan ke dalam kamar korban. Dari hasil pemeriksaan, saudara, pelaku tega membakar korban karena sakit hati. Selama ini kerap dibuli di depan para santri lain. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka bakar yang cukup serius hingga 70%. Setelah dibelikan, Pertalite ini disimpan oleh ABH berinisial FAD itu. Kemudian 2-3 hari berikutnya kebetulan si ABH ini dia piket jaga malam di sana. Nah, ketika piket jaga malam, dia melihat korban ini lengah sedang tidur di dalam kamar tidur marbot di dalam masjid. Dia mengambil ambal, karpet tempat untuk tidur, dia siramkan BBM jenis Pertalite ini, dia masukkan ke dalam kamar, kemudian dia sulut dengan korek gas dan terbakar.